warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah pada malam yang berbahagia ini. Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di rumah ahli bait ini, yaitu di rumah kediaman keluarga besar Bapak Haji Yuskal. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur kita kepada Allah, kita akan termasuk dari golongan hamba-hamba Allah yang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati tamu undangan kami, yaitu dari keluarga besar Bapak Devi Albert beserta rombongan. Yang kami hormati Niniak Jo Mama Alif Jo Ulama, cadiak pandai pemuka-pemuka masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sama kami hormati. Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam yang berbahagia ini insya Allah kita akan melaksanakan yang namanya pertunangan atau hitbah. Hitbah ini berasal dari kata khotoban. Khotoban yang artinya singkat, padat, jelas. Maka hendaknya hitbah ini, pertunangan ini, kita laksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita, yaitu singkat, padat, dan jelas. Maksudnya jelas-jelas, yaitu pertunangan ini maksudnya memperjelas hubungan antara pihak perempuan yang biasanya di dalam fikih Islam kita yang melamar, yaitu pihak laki-laki. Tetapi nur adat istiadat kita pada malam hari ini kita melaksanakan lamaran, yaitu dari pihak perempuan, yaitu keluarga besar Bapak Devi Albert yang akan melamar, yaitu dari keluarga Bapak Haji Yuskal. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, khidbah ini juga dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu bagaimana Rasulullah menghibah Aisyah kepada Abu Bakar. Maka seharusnya lah ia juga, khotoban ini juga artinya al-hibbuh, yang artinya kayu bakar. Kayu bakar sifatnya mudah terbakar, maka sifatnya yang membakar adalah api. Maka yang asalnya dari api yaitu setan. Maka sungguh sangat banyak nanti godaan setelah terjadinya hibah atau tunangan ini, maka godaan itu akan banyak. Maka oleh sebab itu kepada kedua yang akan bertunangan ini, mari nanti bersama-sama menjaga baik nama baik
keluarga, nama baik orang tua, nama baik kampung. Kenapa? Karena sesuai dengan pepatah kita, orang yang bertunangan ini darahnya manis, Pak. Jadi godaan itu banyak, setan itu. Bagaimana tunangan ini akan gagal, atau bagaimana dia menggoda kita supaya kita berbuat salah di dalam khitbah ini atau tunangan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itu sebabnya sesuai dengan artinya jelas, padat dan singkat. Singkat maksudnya di sini, jangan terlalu lama antara jarak khitbah ini, tunangan, dengan akad nikah. Karena ini sungguh jauh sebelumnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa masa-masa ini memang masa yang rentan, Pak. Banyak sekali godaannya. Mungkin insya Allah pada malam hari ini kita akan melaksanakan pertunangan. Mungkin jaraknya tidak terlalu lama, tapi yang kami harapkan, kita harapkan semua bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini, pertunangan anak kita ini, anak kemakan kita ini, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mengharapkan niatnya karena Allah, karena lillahi taala, jangan ada karena yang lain. Karena kenapa? Karena segala sesuatu itu tergantung niat kita. Maka bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah ridai pertunangan ini, hitbah ini, dan Allah sampaikan pada jenjang akad nikah atau pernikahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kepada kedua pihak, baik perempuan maupun laki-laki, baik media maupun Muhammad Firdaus, maka tolong dijaga hubungan tunangan kita ini, karena tunangan ini tidak merubah hukum fikih Islam. Sebelum bertunangan haram kita melakukan hubungan yang dilarang oleh agama. Setelah tunangan ini juga masih haram, karena sebelum hijab dan kabul itu hukumnya masih tetap, Pak Bu. Oleh sebab itu bermohon kita kepada Allah. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan acara ini, khitbah ini, pertunangan ini dilindungi oleh Allah, diberikan suatu keimanan kepada keduanya, dan beliau ini dapat menjaga nama baiknya, menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik kampung, dan juga menjaga nama agama kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di hadapan kita semua, dan juga sekali lagi mari kita bermohon kepada Allah, kita mulai khitbah ini dengan niat karena lillahi ta'ala. Kesalahan datangnya dari kami, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tabillahi basar ma'alakum ta'amun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.